Shalom anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kita bersyukur karena Tuhan sangat baik untuk kita. Tuhan menolong kita, menjaga dan melindungi kita. Untuk itu sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, kita akan memuji Tuhan. Allah itu baik. Tapi karena Nathan tahu dosa
atau pelanggaran yang dilakukan oleh Raja Daud, Nabi Nathan berani mengatakan yang benar, memberikan tegurannya kepada Raja Daud. Dan kita juga harus seperti itu, meskipun kita melihat orang yang melakukan kesalahan lebih besar dari kita, kita tidak membedakan orang. Kita mau menyampaikan yang benar kepada mereka. Anak-anak, kalian juga harus belajar tidak kompromi. Saat kalian melihat temanmu yang melakukan kesalahan atau siapapun yang melakukan kesalahan, misalnya kakak, adik, atau keluarga di rumah yang melakukan kesalahan, kalian harus berani menegurnya dan kalian harus berani mengatakan apa yang benar. Berani menyampaikan yang benar, berani menegur kesalahan teman. Tapi ingat, harus dengan sikap yang baik. Itu namanya tidak kompromi, mau mengatakan yang benar. Kisah para rasul pasal 10 ayat 34b. Allah tidak membedakan orang. Allah tidak membedakan orang. Dan hari ini kalian belajar untuk tidak kompromi. Meskipun orang yang melakukan kesalahan itu mungkin lebih besar dari kalian, kalian harus berani menyatakan kebenaran. Dan kalian harus berani menegurnya. Ingat, dengan sikap yang sopan, dengan sikap yang baik. Kita mau menyanyikan lagi lagu Buang Roh. Firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.